Mendidik anak itu memang unik ya. Hubungan orang tua anak seolah-olah seperti mengalami pasang surut. Kita mulai dengan ketika mereka di usia dini. Waduh, masih kecil, apa yang terjadi? Kemana kita pergi? Saja mereka ngintil. Ngintil ini bahasa Jawa ya. Ngintil itu ikut aja kemana pergi. Weh, nikmati hal itu. Sudah, kenapa? Nanti kalau mereka remaja, diajak ke tempat yang menarik, yang bagus, liburan ke luar negeri, kadang memilih dengan temannya pergi ke ya mall sebelah rumah gitu ya, karena mereka akrab dengan temannya. Nah, jadi gimana kita bisa membangun hubungan yang dekat dengan anak, menjaga relasi dengan mereka ketika mereka bertambah dewasa, bertambah usianya. Ada tips yang bagus sekali dari Lynn Scoresby, dia pakar keluarga yang menulis artikel yang berjudul Three Ways to Stay Connected as Your Children Get Older. Ada tiga langkah sederhana untuk menjaga hubungan dengan anak-anak ketika mereka bertambah usianya. Langkah pertama adalah menjadi sahabat mereka dan sahabat bagi anak-anaknya. Jadi memang anak ketika bertambah dewasa, remaja, pemuda itu membutuhkan sahabat. Itu lebih ya untuk kepentingan pertumbuhan psikologinya, sosialnya. Memang dia memerlukan sahabat. Maka orang tua kali ini harus berperan ya sebagai sahabat. Ketika anak usia dini, wah itu boleh kayak apa ya, pemerintah yang diktator pun nggak apa-apa karena anak akan taat sekali gitu ya. Tapi setelah sebagai seorang kayak gembala, sebagai pengajar, maka ketika remaja itu ganti peran sebagai sahabat. Nah, tapi juga bersahabatlah dengan sahabat teman-temannya gitu ya. Nah, cara praktisnya ketika mereka datang ke rumah, sediakan camilan, sediakan makanan, bersikap yang ramah gitu ya. Jangan dicuekin, jangan dipelototin. Istilah yang tepat adalah jadikan rumah Anda markas bagi sahabat-sahabatnya. Nah, ini paling tidak membuat Anda tetap punya rasa dekat, anak merasa Anda bukan musuh, sama-sama menikmati, mengenal sahabat-sahabat mereka. Tips yang kedua, ciptakan tradisi keluarga yang menyenangkan. Saya punya sahabat yang membuat tradisi foto keluarga setiap tahun. Ini maksudnya foto keluarga yang diniatin benar gitu ya. Jadi, wah tahun ini pakai baju adat Padang, Minang. Tahun depan pakai Jawa. Tahun depan pas liburan ke Singapura ya di mana. Jadi, wah setiap tahun ada foto keluarga. Bahkan dicetak sebagai postcard gitu ya. Lalu dipakai untuk ucapan selamat gitu ya. Jadi, itu unik juga. Kami membuat tradisi keluarga sederhana, misalnya kayak merayakan ulang tahun. Nah, itu kan biasa banget, Pak, ya. Bayar pun biasa banget, tapi ada keluarga yang tidak merayakan ulang tahun loh, ya. Contohnya saya sendiri waktu saya kuliah di IPB semester 1, saya ulang tahun dirayakan sama teman-teman persekutuan. Wah, saya nangis, ya. Kenapa nangis? Saya belum pernah diulang tahunin gitu ya. Waduh, maka saya berkomitmen waktu itu. Nanti kalau saya bikin keluarga, saya bikin ulang tahun setiap tahun untuk setiap anak. Ini tradisi baru yang menyenangkan. Tradisi liburan keluarga, kami sering liburan kemana-mana, tapi liburan keluarga besar ya, itu kali ini keluarga besar mertua, kali ini keluarga besar orang tua saya. Nah, dalam liburan keluarga itu juga menciptakan keakraban antar anak kita dengan anak adik kakak kita, sepupu mereka. Mereka bercerita dengan opa omahnya. Dan ada hal-hal yang lain yang unik gitu ya, ketika libur keluarga orang tua kita menceritakan kenakalan kita waktu kecil. Ya, rahasia terbongkar deh. Kita tertawa soal masa lalu. Itu unik, itu fun, itu menyenangkan, itu dinikmati oleh anak-anak kami yang sudah besar. Karena itu ciptakanlah tradisi keluarga. Anda punya tradisi, ya kembangkan, lanjutkan, cari ide yang lain. Orang lain punya tradisi apa sih? Gitu ya. Wah, boleh juga nih gitu ya. Jadi kita mengembangkan tradisi keluarga yang menyenangkan. Tips yang ketiga, bangunlah komunikasi yang positif. Anak remaja, pemuda, mahasiswa itu bukan gak suka ngobrol kok. Sama temannya, sahabatnya, itu ngobrol sampai malam. Nah, kenapa gak ngobrol dengan orang tuanya? Orang tuanya mungkin terbiasa negatif gitu ya. Wah, apapun beritanya diresponi negatif. Karena itu, mari bangun komunikasi yang positif dan menikmati kelekatan hubungan dengan anak ketika mereka bertambah dewasa.